Dari sektor lawan kali ini Yongke Riwo untuk melewati umpan crossing. Lagi-lagi kita saksikan gol dari Yongke. Lagi tanggungannya berhasil berubah skor menjadi 2-0 bagi kemulauan Barito. Lagi-lagi sebuah tanggungan berhasil mengecoh menjaga gawang Satria Utama. David Juan Asif berubah peluang bagi kemulauan keluar rumah Barito Putra 2. Lalu sebuah pergolong Yongke Riwo untuk Erwin. Lagi-lagi tanggungan ke arah yang kanan jauh, tidak mampu dijangkau oleh Satria Tama. Ya, dan kali ini Jackie Arisandi ya, yang gagal untuk mengawal pergerakan dari David Juan Asif. Jackie ada paling dekat pemain dari Gresik United yang mengawal Gavin Juan, tapi dia sudah diganggu.